Ini mestinya Pak Afif Hasan ya, yang dikirim adalah bidangan besar satu, kabel sama kain itu ya. Dan untuk mesinnya kita lihat ini kali ya. Oke ini ya. Ini penutup ini untuk bawahnya sekoci ada kali itu. Oke. Ya seperti itu. Karena kita nanti pas mau kirim lagi kan dicek kembali gitu. Oke, kita mulai. Kenapa nih mesin? Kasih maafkan aku bila aku mau dengan temanmu. Oh, tidak. Konektivitasnya ke bagian anu tidak ada ya. Kebagian apa sebenarnya? Kop sambungan. Oke, jadi saya akan mencoba dengan kop lain yang biru ya. Saya akan ambilkan yang baru. Ambilkan hook yang baru apa sama seperti itu atau tidak? Oke, kalau begitu penyakitnya ada di sini ya, bukan di sini. Waktunya dicek. Nanti kita cari dulu apa yang kira-kira jadi rezeki. Ini mesinnya, kotorannya, waduh, ini keren, full. Gimana kabar dinamo? Dinamonya masih aman. Ini kayaknya dari tahun 2021 enggak pernah bisa dibersihin apa ya. Atau dari kemarin baru-baru ini langsung begini kotornya. Wah, luar biasa. Ini keluhannya adalah nggak connect ya, tadi udah ditas-tas sih, masih raba-raba juga. Ini mesinnya udah bersih, dinamonya udah kocak, mau diganti nggak? Mau diganti nggak, lama lagi seret. Bukan maju mundur ya, bukan maju mundur, maju mundur normal. Ini naik turunnya sudah mulai kena makan asnya. Nanti biasa ada tulisan spindle locked gitu, muternya berat. Oke, ini mesin yang konektivitasnya tidak mau dan apa namanya, kotor sekali ya. Kemarin ini sudah bersih dan sudah mulai jalan, sangat lancar sekali. Ini tes sebelum ditutup, nanti setelah ditutup saya akan tes kembali. Jadi usahakan ini jangan sampai copot ya gitu. Tapi ini sekarang sudah, ini sudah fake lah, sudah tinggal jalan lah gitu. Ini langsung lancar kalau ini pertama, langsung lancar tuh, duk begitu tuh, dengarkan duk begitu. Ini duk ini begini, ini copot nih karena nggak pasang sayap, jadi bunyi duk begitu san. Nah, kalau yang enggak perhatiin, wah.
kurang kencang ya, kita kasih satu dulu. Naik skocinya. Naik satu. Naik. Sata. Nah, aja dulu. Oke lah. Ini sih nggak tersendat-sendat, udah pasti lancar. Nah, ini ya, kalau masang tuh trep nih ya. Ini kalau trep gini ditarik kayak apa, dia ke bawah nih. Tuh. Ke bawah ya. Ini aku dorong nih ke sana. Tuh ke bawah. Ini. Tuh. Oh, tapi kalau mencret gitu udah copot ya. Nah, ini baru tuh ke bawah. Kencang sebetulnya, yang penting masukinnya sesuai sama ini mejanya rata gitu. Kalau nggak rata, di sini ada yang melendung ngeganjel, otomatis dia copot sendiri gitu. Oke, ini sudah ya. Tadi sempat bongkar lagi karena ternyata sensor sepatunya tidak menyala ya ketika diangkat. Jadi tuasnya diganti. Itu pel tensinya sudah sangat sedikit diganti. Sama lampu sama baut tadi dibuat dulu. Nah, ya. Seharian aku ngutek nih mesin. Dia dapat setelannya begini, jalan tuh benangnya itu enak ya kan. Jadi enggak tersendat-sendat. Ini udah jadi pak. Oke. 2 tahun baru servis. Oke, ini mesinnya udah selesai ya. Sudah siap dikirim. Nah, ini kenceng kok, nggak perlu dilakban-lakban, kenceng. Asal masukinnya bener blak, masuk lancar. Saya rasa sih nggak ada kendala lagi. Lampunya tak hadir, jadi nyenter. Kita udah oke. Setelannya nol aja. Itu numpuk jangan diperhatiin ya, karena memang posisi tadi yang posisi belum ada itunya, belum dipasang gitu, covernya bagian atas. Kalau mau diputer ini paling ya setengah ya, nggak usah sampai satu, setengah ya cukup. Nah, kenceng nggak? Cukup. Nggak ada putusnya itu. Kali aja sekarang mau putus, belum. Sepatunya itu minta ganti tapi udah koclak gitu ya, mungkin masih bertahan kali berapa bulan, karena di luar itu mah gampang gantinya, kalau yang ono gantinya di dalam semua. Kalau yang gantinya di luar mungkin bisa diganti nyusul. Oke. Nah, itu setelah terus ini yang tadinya di sini di itu saya repet saja, di sini dikasih apa namanya itu anting ya, kayak ini epang, kasih nanti. Wah, putus lagi benangnya. Oke, ini hasilnya ya, cakep. Ya. Caranya tadi yang pertama ini perdana sebelum ditutup. Ini lanjutannya. Nah, rapi banget. Ya. Begini ya, begini kali. Oh, ini silang. Oke. Kirim.